2011 itu untuk penggeledahan terhadap warga binaan, terus ini maksudnya daya apa namanya tempat hunian serta tes urin bagi warga binaan serta tugas hingga tanggal ini bertujuan yang pertama yaitu untuk deteksi dini. Deteksi dini dalam rangka hari ulang tahun RI dan hari pemayaman di tahun 2024 ini. Nah, itu hasilnya dari sampel yang kita ambil sebanyak warga binaan sebanyak 30 WBB dengan hasil nihil tes urin, sedangkan yang pegawai yang tes urin kita ambil sampel juga sebanyak 20 orang, hasil juga nihil. Nah, terkait dengan hasil penggeledahan yang kita temukan juga barang-barang yang sifatnya umum yaitu kaleng bekas, terus cukur jenggot dan semacam potongan kuku itu saja.